Saudara, seorang anak berusia 10 tahun yang mengejar layangan putus di Lampung Selatan diserang sekelompok anjing penjaga pabrik perusahaan di Candi Mas Natar pada Senin sore. Korban diselamatkan dalam kondisi penuh luka oleh warga setelah 3 jam pencarian. Saudara, sengaja video dari warga ini tidak kami tayangkan secara utuh karena banyaknya luka dan bekas gigitan sekujur tubuh anak berusia 10 tahun ini. Korban berhasil dievakuasi pada Senin malam. Sebelumnya korban bermain layangan bersama temannya pada Senin sore. Namun saat mengejar layangan putus ke arah pabrik, korban ternyata dikejar oleh beberapa ekor anjing penjaga. Korban kini tengah menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Menurut keluarga korban, pihak perusahaan akan membiayai seluruh biaya pengobatan korban. Maghrib itu enggak pulang anak saya ini. Anak saya ini terus dicariin lah sama bapak saya, mertua. Enggak ketemu, akhirnya nelpon saya sama orang satu kampung nyariin habis maghrib itu sampai ketemunya kurang lebih sekitar 8:30 malam lah. Kira-kira tadi malam itu kan. Ketemunya di lokasi pabrik itu dengan anak. Kondisi sudah apa, badannya sudah apa, luka-luka di ini ya, keroyok anjing itu sudah robek-robek gitu, robek-robek, sudah luka-luka. Tapi posisi masih sadar ya si anak itu ya, masih bisa apa gitu kan, bisa melek